Astaga, itu apa itu? Ada apa itu? Assalamualaikum. Ini pasti gara-gara kalian ini. Eh, kamu ya yang ngundang mereka. Aku enggak mau kayak gini. Merasa itu bisa belum gitu. Ya. Yang menyuruh itu Kartika mencelakai orang tua Mbak Naya itu suruhan dari dia juga. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, lahul wala kuwata illa billah, ila alihi lajim. Sahabat, di awal pertama tadi kita sedang bersolawat manakib yang dimana ini tiba-tiba ya, tadi juga Abah Gusang memegang kedua daripada pundak Kisableng dan juga Pak Oji yang tiba-tiba mengeluarkan suatu darah. Dan juga tadi kita sudah sama-sama mendengar ya, ada suara yang nyapu-nyapu gitu. Makanya saya tadi pandangan ke atas juga kan. Terus juga sempat ada yang nimpuk juga ini. Kira-kira mohon maaf ini gak bagus, ada apa ini gak bagus ya? Allah alam bisawab, biar Allah yang membukakan dan menutupkan. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, meminta kepada Allah yang sehat kembali sehat, yang sakit segera dipulihkan oleh Allah. Amin. Yang sedang kesusahan Allah selalu berikan kemudahan. Amin. Ya, dan yang sekarang sedang dilanda kesedihan, biiznillah ke depannya akan Allah akan berikan kebahagiaan. Coba Wan ini lihat Wan. Bagus. Apa? Apa? Ada apa Ki? Sama ini ternyata ada jarumnya nih Wan. Hah? Ada jarum. Sama nih Wan. Ini sama ada uletnya nih Wan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba pada mengeluarkan jarum nih. Ini sama ada uletnya nih Wan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar. Subhanallah. Maksudnya gimana Pak Dirga? Kita juga jadi enak Pak. Saya udah enak jadinya. Untungnya masih bisa bertahan gitu. Pak Dirga sama Bang Wan juga sempat enak. Iya benar. Udah muat tuh. Tarik ngapok aja ya. Untungnya bertahan gitu. Kenapa ya Wan ya? Ya, tadi Abah Gusang sudah sempat menyampaikan lahu alam. Ya, semoga semua ini memang atas kehendak dan izin Allah. Bismillah, semua yang ada sesuatu yang terjadi di sini biar cepat segera dibukakan oleh Allah. Ya, melalui lantaran daripada kehadirannya Abah Gusang pada malam hari ini sahabatnya. Apalagi ini sudah tadi diawali dengan Kisableng dan Pak Oji yang tiba-tiba mengeluarkan darah sampai juga ternyata ada jarum ya Wan. Karena memang di malam kemarin dan juga malam pertama juga kan memang nggak ada sebetulnya, kalau untuk dari hal-hal gaib sebetulnya nggak begitu terlalu dominan ya Ki kemarin ya. nggak terlalu mencolok ini barusan seperti ada satu nggak terlalu mencolok, tapi ternyata memang entah kenapa ini ya di malam tiga ini seperti adanya penolakan, penyerangan juga ya, yang mengakibatkan mengeluarkan daripada darah dan juga jarum di paunya. Makanya saya selalu bilang jangan pernah main-main dengan yang namanya doa, apalagi doa itu dibarengi dengan sholawat. Orang yang sering mendawamkan sholawat bagi makhluk selain manusia itu ibaratkan sebuah cahaya yang menerangi mata. Itu yang selalu saya bilang iksir. Di mana sinar itu berasal? Rasulullah SAW. Dawamkan terus sholawat ya, agar cahaya selalu menerangi kita. Amin. Terutama hati kita. Bismillah. Ya, ini selalu disampaikan oleh Abah Gusang kepada kita semuanya. Bismillah, apapun yang terjadi mengenai urusan dengan segala ketentuan dari Allah, bismillah dan bismillah terus dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jangan sampai insya Allah, dan juga semoga nih Abah Gusang selalu sampaikan. Jadi kalau urusan dengan kuasa Allah, dengan ketentuan Allah ini ya, kita bilangnya bismillah ya. Ini juga bagi saya aneh Wan ya. Iya. Pas kita baru mau istilah kita lagi opening, tapi udah ada kejadian seperti ini Wan.
ya kita ya belum tahu nanti ke pas kita ke rumahnya Naya kita belum tahu nih. Di sini aja udah kejadian seperti ini, Pak. Jadi kalau kita masih sebetulnya mengikuti dari arah anak Bagus Ang ya, tinggal kita menunggu sebetulnya sih ya, mohon arahan anak Bagus Ang kepada kita semuanya untuk di malam hari ini ya, kita harus seperti apa yang harus kita lakukan. Manusia hanya bisa berikhtiar hasir biar Allah yang memberikan. Kita manusia hanya bisa berikhtiar. Wallahu a'lam. Apapun kebaikan, bentuk ibadah yang kita lakukan sekarang, jangan selalu difikirkan dengan sebuah pahala. Pahala itu urusan Allah. Yang penting kita melakukan kebaikan, niat ikhlas dalam hati, niatkan ibadah, bismillah. Jangan terpaku oleh sebuah kata pahala besar dan kecil ya. Seperti pamrih. Biarkan saja. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan yang bentuknya ibadah. Pahala apapun itu biar Allah. Karena apa? Surga haknya. Jangan sampai kita jadi manusia yang rakus akan pahala, lupa akan sesama. Saya teringat ini sahabat ini waktu itu ya, semua Bagusan juga sempat mengingat nih, kamu sempat iya mengingatkan mengucapkan kalimat ini. Jadi jangan sampai kita Allah. Jangan sampai kita mentuhankan justru dengan rasa ketakutannya itu sendiri. Takut akan dosa, takut akan neraka gitu kan ya. Takut miskin, takut ini, takut itu gitu kan ya. Sedang kita tuh lupa bahwa kebesaran dan dengan kuasanya inilah dan juga yang menjadikan suatu kewajiban kita selaku hamba, selaku umat muslim yang pantasnya harus kita lakuin itu seperti apa sih kan gitu. Jadi intinya adalah yang dimaksudkan Abah Gusani kesimpulannya, jalani, lakukan aja dulu gitu kan. Jangan sampai semuanya itu karena pengen dapat pahala, terus juga takut dosa, terus juga mau masuk neraka, apa namanya, takut akan neraka, terus juga mau surga, semuanya dikebelakangin itu, dikebelakangin. Yang penting jalanin aja dulu gitu kan, sebagai bentuk kewajiban yang Allah sudah apa ya namanya perintah pada kita agar menjadi hamba yang bertakwa gitu. Kan kita bagus sangat. Udah. Mungkin kalau emang enggak ada yang lagi ditambahin dari yang lain juga di malam hari ini ya, sekiranya langsung aja kita langsung menuju ke rumahnya Mbak Naya dan juga Mila ya. Kita akan sama-sama selesaikan masalah ini dengan segala bentuk arahan dan juga ini dari Abah Gusang sahabat ya. Ya, Nayanya juga udah nunggu-nunggu kedatangan kita kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tadi ini suasananya sahabat luar biasa sekali ya. Ada banyak hal sesuatu nih, dari awal saja sudah banyak hal sesuatu yang ada pada diri kita, sekitar kita, suara yang nyapu ya Den. Tadi tadi kuat tikus. Astagfirullahaladzim. Aja takut. Kan pakai tikus. Apa? Itu aja takut. Terus aku itu aja takut itu dia. Bukan takut, dia kebanyakan makan bangke. Kebanyakan makan bangke. Saya buat makan arwana dimakan dia yang gitu. Apa jangkrik? Ki suka makan jangkrik. Itu kata Pak Dirga Ki saya. Enggak bohong. Kayak pemain Jerry kok sekarang. Ya benar, Pak Jerry. Kita sampean kemarin tuh. Benar enggak? Sorry. Ti Bobby ikut lagi Bobby. Bobby sama. Bobby. Allah.
Astagfirullah. Ini aneh. Wan, ini tadi jujur aja untungnya saya enggak ikut-ikut serta kayak Aki sama Pak Oji ya. Sebetulnya mau ada yang saya sampaikan sedikit. Kenapa? Karena kelihatannya lagi krisis kayak begini kan saya juga enggak berani ngomong ya. Krisis lah lihat si Ablong si Ablong kan. Si Ablong sama si Bobby. Begitu kan saya juga kaget. Pasti ada yang mau dibicarain tuh masalah yang kemarin itu. Apa yang Pak Arisanto itu alhamdulillah dia udah dapat tiket. Jadi simpel dia pengen umrohnya gitu kan. Beli ini berarti beli bangku. Beli bangku. Sempat nelfon berarti Yaya Ahmad. Bukan. Apa gimana? Buat nelfon lagi. Jadi ngasih juga ngasih juga buat saya satu tiket tapi saya enggak mau. Turin. Enggak apa-apa. Dibeliin. Dibeliin apa saya enggak tahu. Yang penting saya mah enggak mau nerima dulu. Takut dibilang Haji Dirga. Jadi saya enggak mau. Jadi amat deh. Jadi Bobby. Diam. Aduh, ini Pak Dirga ini kenapa jadi begini nih? Makan apa Pak Dirga? Hah? Belum haji, kalau sudah haji gimana ini? Haji Bobby. Ada apa tuh? Itu apa ujungnya lo? Ada apa tuh? Yuk, Allah wakbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita baru datang ke sini. Kenapa? Gara-gara kita kenapa? Ya, gara-gara dia lakukan dia kali. Buka aku. Cewek kita ini baru datang. Gara-gara kamu gara-gara kita. Udah sih kata dia boy lain. Kamu ini sadar. Ini pasti perbuatan kalian. Cewek lu kena. Enggak usah pegang-pegang. Kamu ini sadar. Ini kayak apa? Aku nggak mau kayak gini sayang. Kenapa? Tolong atuh sama kamu kan tolong kamu. Tolong coba. Tolongin bisa nggak? Buka aku. Aku nggak mau kayak gini. Aku cantik kan? Coba tolongin. Lu kena ajab. Aku cantik kan sayang? Aku cantik. Lihat tolong istri lu. Karena sekarang kamu lihat apa yang udah kamu perbuat sama Kartika. Saya nggak berbuat apa-apa. Apa yang udah kamu perbuat? Sekarang jujur, nih jujur aja. Depan kita semuanya. Jangan kamu tutup-tutupi ya. Kenapa? Udah. Mau nggak? Calon kamu selamat. Apa mau seperti ini terus? Silakan terserah. Biar kelihatan tua. Apa yang udah kamu perbuat selama ini? Coba, jujur. Mbak Kartika coba. Apa yang udah kamu perbuat selama ini? Ngaku aja. Jujur. Jujur. Jujur kamu. Jujur. Ayo jujur. Jujur, jangan gitu. Apa gimana mau bisa bantuin? Kalau nggak mau jujur kan? Iya benar. Mau juga ngomong. Kalau tidak ada apa-apa, kan mungkin kejadian kayak gini. Betul. Saya nggak tahu apa-apa. Oke, sekarang kalau misalkan emang nggak tahu sekarang, Mbak Kartika. Ayo ngomong. Udah, gini aja. Kartika ngaku aja. Berarti kemarin yang merasuki kisah Bleng itu. Yang menyuruh itu Kartika. Benar kan? Aku aja. Coba gimana sahabat komentarnya? Benar enggak dia ini yang melakukan semuanya? Sahabat ya. Ayo. Lihat sahabat. Ayo Mbak Kartika. Hah? Kejauh ini lepas. Saya muka aku mana? Lah iya ngaku. Iya ngaku. Saya muka aku. Orang tua gue mati kan enggak? Mengerut gitu. Iya makanya. Mengerut kayak gini. Kelihatan tua sekarang Pak Irga tuh. Iya. Iya. Lihatnya kamu rambut Mbak Naya. Mbak Naya, bisa jadi yang mencelakai orang tua Mbak Naya itu suruhan dari dia juga. Apa sih lu masih mau orang tua mati gara-gara dia bego? Astagfirullah.
Mas Rahmat bisa menjelaskan nggak? Kan udah deket sama Kartika kan ya? Coba jelaskan Mas Rahmat. Aku. Jelasin Mas. Kamu kan apa yang berbuat sama Kartika? Aku baru mati gara-gara dia. Muka aku nggak mau kayak gini. Aku cantik kan sayang? Nah aja. Ya Allah. Muka aku panas. Hai. Ayo, itu muka bekas aku. Apaan? Kayak kamu pernah pakai apa kamu? Tusuk kan? Aku. Aku. Kamu enggak aku tetap sayang. Sakit kamu. Hah? Betul aku! Muka aku gak mau kayak gini! Kayak bekas, kayak bekas susuk apa ya, Mandi? Iya! Hah? Iya, bener! Tiba-tiba tua begini, nenek-nenek. Apa jangan-jangan pas? Pakai susuk! Aku pakai susuk! Gitu dong, dari tadi! Kayaknya susuknya lepas, Wan! Iya, gua sayang sama kamu! Gua susah ya! Oh iya sabar, yang tadi di depan yang ada jarum. Oh, pantesan dari awal kita selawat manakib itu tiba-tiba dari awal kusam ya menyentuh Pak Oji sahabat tadi yang kita bilang. Berarti itu susuk yang keluar. Hah? Jadi kamu pakai susuk? Iya, aku pakai susuk. Astagfirullahaladzim. Allah. Jadi kamu makan susuk selama ini? Tuh naik sekarang kan begitu susuknya lepas tuh bukannya jadi jelek nih. Iya, benar. Iya kan? Iya. Oh. Kayak nenek-nenek ini. Kayak iya. Banyak keriputnya. Rahmat masih mau sama nenek enggak ya? Aku tuh. Hah? Lu udah sadar belum, Kak? Lihat tuh. Kak. Sadar enggak, Kak? Jadi kayak nenek-nenek kayak gini Kak. Kamu. Ini sepertinya ada yang apa namanya? Apa? Akibat dari sahabat ditempelkannya mustika junjungan derajat dengan Abang Usang seperti ada apa namanya? Reaksi. Reaksi benar-benar. Yang selama ini terjadi yang selama ini ada pada dalam dirinya Bang Rahmat ini sahabat. Ya alhamdulillah. Cuman saya juga enggak tahu ini. Dan ini pengaruh dari pengaruh susuk itu, Bang. Pasti pengaruh ini semuanya dari susuk. Sadar udah sadaran dia Wan. Bangun. Istighfar. Istighfar. Kuna ya, Kak. Istighfar. Bangun, Mat. Kak. Istighfar. Dek. Aku kenapa? Kan. Lu benar. Bangun, Mat. Selama ini seperti enggak sadar. Hah? Saya enggak tahu apa-apa. Kalau astagfirullah. Ini siapa ini? Pak, ini siapa? Ini siapa? Kenal gak sama ini? Kenal gak? Hah? Begitu, kita ketemu di jalan. Hah? Ketemu di jalan. Terus, tiba-tiba deng. Dari situ? Ingat? Gandeng aku. Terus aku lupa ingatan. Allah. Selama ini belum duluan. Allah. Dia muka gue. Minum. Ya. Berarti selama ini dia benar-benar enggak ingat apa-apa. Berarti. Ya ini coba mau nanya dilihat ya. Kakak. Enggak ingat dia, Kak. Sama sekali. Kakak enggak ingat. Allah. Kak. Astagfirullah. Kemarin udah bikin gua ini, Kak, sengsara sama Meli. Lu bikin berbulan-bulan gua sengsara sama Melika demi perempuan Indoa. Kenapa mana Melinya? Melinya? Iya. Ya. Lagi sakit. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Ayo kita lihat dulu. Mana? Maksudnya? Tiba-tiba. Sakit apa, Naya? Di mana, Naya? Di sini. Di kamar. Hai. Oh, ada apa bagus? Ada apa bagus? Oh, udah di sini. Udah di sini loh, apa bagus ya? Wan. Oh, udah di sini. Baik, kamu kenapa, Naya? Ya Allah, Naya bangun, Naya. Kayaknya ada apa ya kak? Pakaiin, Itu ini digunakan ini ya? Ini. Ah, dipakaiin. Naya. Mana?
Allah. Tapi kakak ya Naya. Kakak udah sadar kak. Sudah. Naya, Meli, lihat kakak kamu mengrahmat ya. Alhamdulillah ini sedang mulai sadar. Itu apa? Coba ini. Maafin kakak. Coba, Bang Rahmat dibelikan dulu ini madunya. Diminumkan. Ya, Bang Rahmat juga diminum. Semua aja. Semuanya, ya sampai Naya juga semua. Ya itu mau dibuka aja. Sampai puncak gitu sih. Anu, Meli. Iya. Jadi coba jelaskan kepada kita semuanya, mungkin ini Naya juga mengetahui semuanya yang sebelumnya sempat terjadi apapun itu ya sampai kepada di malam hari ini. Coba apa yang bisa diceritain sama Naya kepada kita semua, silakan. Sebelumnya tuh aku kayak bingung banget. Mau kayak kakak tuh berubah banget sebenarnya pas orang tua udah nggak ada kayak dan dia tuh kayak bener-bener kenapa bikin aku sama Meli sengsara. Terus kayak suka nggak pulang entah kemana, biasanya dia selalu ngurusin aku. Terus sampai Kita lama tuh kayak tiba-tiba bawa satu perempuan tadi yang aku sama Meli udah dari awal kayak udah gak suka. Udah gitu pas karena pergi kita selalu denger suara-suara kayak aneh di rumah, itu yang ngebuat aku. Terus akhirnya aku panggil kapala misteri untuk dateng buat bantuin. Terus ini apa mencari tahu kenapa kayak kakak aku tuh berubah, rumah juga jadi aneh semuanya gitu. Dan ternyata istrinya terpecahkan karena satu perempuan yang bahkan bikin orang tua aku gak ada. Terus bikin kakak aku berubah, bikin aku sama Meli sengsara. Dan ini akhirnya pecahkan. Terima kasih banget buat kepala. Tapi sebelumnya Mbak Naya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padilla, kenapa Padilla? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku. Orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya nih, Wan. Mama. Mama. Tolong kakak kami, satu-satunya jadi orang tua. Hai mama, sama ayah. Yang hai mama. Yang sudah beda alam sama kami. Mama nak tega lihat kehidupannya dia. Tolong.
Mama. Selipu dong amat, Mama. Mama kasihan. Ya Allah, Mama. Sedih orang tuanya. Sedih pasti, pasti. Lihat kelakuan kakaknya. Harus sadar ya, Mbak. Rama terus tawas, Mbak ini. Udah. Mama akan janji akan melindungi adik-adik aku. Agak munduran sedikit Pak, biar bisa Pak. Padahal. Ini kalau saya rasa mama kalian itu apa ya, selain rindu dengan kalian juga sedih dengan kalian semua, apalagi dengan Mas Ahmad yang selama ini sudah ngerawat lakukan perbuat pasti yang namanya orang tua kalian ini ya sedih melihatnya, terpuruk melihatnya, sedang mereka berdua ini menanti hadiah-hadiah yang akan kalian kirimkan, karena hadiah untuk yang kalian berikan kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Ya sama ini pun juga sahabat dimanapun berada yang sudah mendahului kita semuanya. Hadiah yang ditunggu, yang dinanti-nanti orang tua kita yang sudah meninggal, itu adalah doa. Bukan apa-apa lagi. Ya, gak lagi uang, gak lagi harta. Bukan apa-apa lagi selain pada doa dari anak-anak yang soleh-soleha. Itu sampai kepada orang tua kalian. Ya, agar diringankan dosanya. Ya, agar diterima amal baik ibadahnya semuanya semasa hidupnya. Memang mau ya orang tua kalian semuanya disiksa? Hah? Merasa sedih? Berat nanti amalnya nanti di hadapan Allah, mau? Ya ini sekedar saja ya untuk kita semuanya, khusus mobil khusus saya pribadi juga ya sahabat semuanya. Pokoknya yang terakhir dari kami semuanya mengingatkan untuk Bang Rahmat ya semuanya, Naya, Meli, besok ziarah ya, datangi rumah terakhir orang tua kalian ya, bersihkan, terus kirimkan hadiah kunci, hadiah patih untuk ke orang tua kalian ya Bang Rahmat ya. Iya, agar terus mendapatkan keberkahan dari orang tua kalian semuanya, karena doa orang apa kalian itu tetap masih akan nyampai pada kalian ya. Jangan lupa Bang Rahmat ya, Meli, Naya ya. Alhamdulillah sahabat. Jadi ada seorang wali yang beberapa waktu lalu saya temui. Allah sumputkan dia dengan pekerjaannya yang hanya menyapu jalan dan menerangi lampu. Tiap hari beliau menerangi jalan, menyapu jalan. Tiap hari sampai bertemu dengan saya bertanya, wahai hamba Allah, apa hanya menerangi jalan dan menyapu jalan Allah tugaskan engkau? Beliau menjawab singkat, padat, dan amat sangat dimengerti. Bukankah hidup kita ini ingin terang? Dan bukankah
jalan kita pengen bersih dan lurus. Betul, saya juga. Maka terangilah jalan orang lain. Maka bersihkanlah jalan orang lain. Niscaya Allah akan menerangi jalan kita dan membersihkan jalan kita. Banyak pelajaran bermakna di hidup ini. Namun banyak juga orang-orang yang tidak memahami. Karena apa? Karena semua ini tertutup oleh apa? Pakaian kita dan terutama nafsu. Insyaallah kita semua selalu Allah berikan rahmat dan juga rasa syukur yang cukup agar kita bisa diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kembali Abang Gusaan memberikan kita pemahaman ilmu yang manfaat bagi kita semuanya ya, yang bisa kita akan aplikasikan semuanya pada kehidupan kita ya sahabat. Jadi mungkin kalau dari kami semuanya terakhir ini ya hanya bisa mengambil sisi pelajaran hikmah baiknya dan juga buang sisi buruknya dan juga buang kesalahannya ya, daripada yang semua dilakukan mereka dan kita semuanya juga doakan untuk mereka sahabat ya, agar menjadi keluarga yang terus bisa rukun, bisa terus bersatu ya, tidak adanya permasalahan. Itu saja yang dapat bisa kami berikan dan juga sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.